Oke, maka sekali lagi. Apa sebab otaknya tegang, sarafnya keras, jadi akhirnya stroke, stres dan segalanya. Jadi tak boleh senyum sebab saraf dalam, siapa migrain kat tangan? Siapa biasa kena migrain? Ha, there you are. Okay. Dari segi pemakanan tak cukup air, minum sikit. Okay, minum sikit ataupun jaraknya jauh sangat antara minum dengan tak minum, dua jam minum je bawa air. Okay, itu migrainnya. Sebab itu kita kata kedua stres, otaknya sempit, uratnya jadi kecil. Itu yang kata stroke. Stres jadi stroke. Jadi berapa orang stres? Stres mesti stres positif. Macam mana stres positif? Stres orang nak pergi umrah. Penat tak? Tengok kat tabung haji, macam mana orang nak pergi haji? Lama nunggu, betul tak? Betul? Ya Allah, makin kita turun kat Bir Ali, kita nak niat ihram. Ada tak yang dah pergi? Tak yahlah, terus je. Tak ada. Betul? Ada stres positif, ada stres negatif. Jadi kita kata kalau stres positif, kita di Madinah ada 4 hari je. 4-4 hari pergilah makam. Betul? Semalam dah pergi, hari ni tak payah. Negatif jadinya daripada positif. Boleh nampak. Maka sekali lagi kita kata biar ada gegaran di otak, senyumlah, subhanallah. Tengok pokoknya berbuah, insyaallah. Syukur alhamdulillah. Biar ada kebetulan pokok rambutan baru berbuah. Satu warnanya kuning, satu warnanya merah. Kita ingat mana yang lebih sedap agak-agak? Merah sedap, rupanya warnanya cantik tapi hebat masamnya, ya Rabbi. Beli benih UPM, jangan main-main. Katanya betul lah, itulah ini. Tapi ya Rabbi, Allah uji, ya Allah. Okay. Masam tu kujak-kujak. Jadi boleh buat sambal lah. Ada sambal belah, sambal rebutan. Itu sebahagian daripada hadiah. Senyum juga, ya Allah. Masamnya ya Rabbi, ya Allah. Senyum ke tidak? Senyum walaupun masam. Ya Allah, senyum. Betul? Makan pedas saja dah. Pedas kenapa? Hilang nak senyum. Padahal itu ruang-ruang yang Allah bagi untuk senyum. Sebab itu dilarang mengkritik makan makanan. Tapi umi semalam sebab kuning satu, merah satu, tidaklah bawa. Cerita aja. Sebab ada dua tangkai, empat tangkai berebut dengan tupai. Contoh. Maknanya kita melihat di situ, nak senyum ke tak senyum? Dapat yang manis. Oh, syukur alhamdulillah. Walaupun sikit berebut. Okay. Tapi kena yang masam, anak ni kata. Nak senyum ke tak senyum? Ini rezeki dari Allah. So maknanya kamu tak suka tapi tak perlu marah. Betul? Asal air manis sangat. Opa kan terkata kurangkan gula. Anak tu dah buat dah. Cucu tu dah buat dah. Betul tak? Jangan pecat, nanti cucunya apa? Untuh, tak nak buat untuk kita. Kalau nak tegur pun, nak kritik pun, kritik dalam keadaan baik. Ini kakak ni nak suruh opa mati cepat ni kot. Kenapa opa? Manis sangat hatinya. Ya kak, sorry lah. Lain tak kesannya? Senang tak kesannya? Bahagia. Dia akan datang, dia ingat, walaupun kita tak marah pun. Tak perlu tegur kerana marah. Tegur dengan cara gembira. Cantik. Berapa orang boleh buat? Janji hari ini. Bila nak basuh kasut ni? Ini kalau tanam benih, jumbo dah dah. Mak saya tengok kasut kotor benar kan? Ya Allah, kotornya kasut kamu ini. Kau dah tabur bayam, benih bayam tumbuh. Artinya kotor sangatlah tu. Okay, contoh. Itu senyum. Kemudian kita kata senyumlah tetapi jangan berlebihan. Sebab itu dikatakan ketawa yang sederhana dan tidak berlebihan merupakan ubat bagi jiwa. Siapa nak ubat? Kau sebut ubat, kita gambarkan apa? Hospital. Kita ubat, ranjakan doktor. Kita bayangkan ubat untuk sakit. Ubat di hospital membunuh virus penyakit.
bukan membuat kita gembira. Boleh nampak? Karena itu kita kata kita ada jasad, ada jiwa, ada fikiran, ada perasaan. Yang nak diubat mana besar? Jasad ke jiwa? Jasad ke jiwa mana besar? Oh. Mana paling mahal? Jasad ke jiwa? Jasad ke jiwa? Apa sebab jiwa besar? Apa sebab dia besar? Apa sebab dia penting? Kalau tak ada jasad ini, kalau tak ada jiwa, ini tak pakai. Ini bekas saja. Isinya jiwa. Maka yang mana paling penting untuk diangkat setelah jasadnya? Jiwa. Kalau jasad sehat walafiat tapi jiwanya sakit, dia merompak. Betul tak? Otak yang sehat datangnya dari badan yang sehat. Betul ke salah? Ha, betul. Sebab itu badannya sehat, dia merompak lanun semua. Betul ke salah? Bagaimana otak sehat belum tentu dari badan sehat belum tentu otaknya sehat kalau jiwanya sakit. Jadi yang kita beri perhatian banyak jasad ke jiwa? Ya ke? Padahal tak boleh senyum. Siapa yang susah nak senyum, susah ketawa, bermakna jiwanya sakit. Maka orang yang jiwanya yang senyum, kita katakan ubat bagi jiwa, mententeramkan perasaan. Ada tak perasaan tak tenteram? Macam mana perasaan tak tenteram? Fikir benda yang kita tak boleh buat. Faham tak fikir benda yang tak boleh buat? Macam mana nak bagi contoh senang? Kan kita selalu kata jangan main tepi jalan, nanti kena langgar kereta. Betul? Kita boleh tahan ke tak boleh tahan? Tak boleh tahan. Betul tak? Kalau nak jenis nak terlanggar, terlanggarlah dia. Betul? Tapi tidak semestinya tepi jalan boleh terlanggar. Tidak mati semua orang jalan kaki. Betul ke tidak? Makanya kita tak boleh meramal dulu daripada sebelum peristiwa berlaku. Betul? Siapa berenang dalam laut mati tenggelam, dia makan buaya. Betul ke tidak? Dalam sungai ada buaya. Betul? Saya hidup dengan sungai. Syukurnya tak ada buaya makan pun. Sebab itu jangan kata masuk sungai ada buaya, nanti buaya makan. Salah. Kita mendahului takdirnya. Okay? Nah, itu yang dia menderita. Takut, sakit. Kalau pergi nanti macam mana? Kalau tak pergi jadi macam mana? Kalau buat jadi macam mana? Kalau tak buat jadi macam mana? Kalau buat tapi tak jadi, menderita tak? Baik tak payah buat. Ada tak meramal begitu? Sangat ramai. Nak buat kuih dah ada resipi dah. Tapi nak try ke tidak? Nak try ke tidak? Kalau try nak jadi, tak jadi kan jadi macam mana? Akhirnya tak pernah masak. Tak pernah buat. Betul? Ha, itu yang kita kata mematikan harapan, mematikan cita-cita. Kemudian kita katakan senyum merupakan, tadi kita kata, pententeram perasaan. Memberikan rasa rehat. Badannya rehat. Otak tak rehat, perasaan tak rehat. Masa bila? Dia badannya rehat, bahannya sandor. Ha? Tapi otaknya apa? Satu Malaysia cerita. Satu Malaysia mikir. Ini urus dia surat masjid ni. Oh, banyak fikir. Nak macam-macam program. Betul? Artinya kalau boleh kita yang senyum dan ketawa. Bila kita boleh ketawa, kita boleh senyum. Tengok sikit. Jumpa orang jiran sebelah. Assalamualaikum. Sehat hari ni? Maaf lah, lama tak nampak no. Awak tak nampak saya. Saya nampak awak. Kulukili. Nampak tak? Jangan berbual yang boleh melukakan. Tegurlah yang cantik-cantik. Ai, nampak jalan dah perlahan je ni. Okey ke dok? Alah, tegurnya buat sakit perut. Nampak perlahan-perlahan lah. Tapi belum tentu tak sihat, betul? Yang jalan laju belum tentu sihat. Nak pergi tandas ke apa ke? Keluar kereta. Lajunya, betul? Ada orang jalan perlahan je. Kawan tu tenteram. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita kata Allah lembapnya. Hati-hati nak keluarkan perkataan.